Ya, halo Sobat Cuan, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Kembali lagi bersama gue, Cuan, di channel Cuan Fantastic di game Resident Evil Revelation. Oke, ini Resident Evil Revelation yang pertama ya guys ya. Dan kita bakal mencoba untuk memainkan game ini. Kita mulai dari awal ke campaign. Karena aku juga agak penasaran gitu ya, main game-game berbau-bau zombie. Aku malah udah pernah main, tapi yang kedua guys, kalau yang pertama masih belum ya. Jadi kita real pertama kali main di sini ya kan. Oke, langsung aja kita gas kan coy. Oke, kita langsung ditemukan di suatu lautan yang luas ya, dengan suatu kapal. Jam 6 malam, 6 maghrib ya, di Mediterania, laut Mediterania. Oke, di siapa coy? Wait, bukankah ini Jill Valentine ya? Ah, betul coy. Jill Valentine. Ini siapa ya? Chris kok gini? Bukan Chris coy. Oke, kita telah tiba di suatu tempat. Tampaknya di... itu ya, di kapal pesiar. Ada terbenggala gitu ya? Incredible. Green Zin. Queen Zenobia. This thing is lucky to be afloat. Take us around. Let's find a boarding point. Oke, kita bakal masuk ke kapal sini ya, kayaknya ya. Wah, gede banget coy. Oke, kita naik Flying Fox. Oke coy, kita udah masuk ke kapalnya nih. Oh, ini sudah 1.5 jam ya semenjak Chris. Jadi Chris sama satunya lagi ya, tempat lain ya. Nah, kita berduaan sama si siapa ini namanya. Oh, di sini kita disuruh mencari keberadaan Chris coy. Karena kan kita kayak hilang radar gitu ya. Oke, bisa nembak guys. Oke, sebentar ya, kita setting dulu coy. Agak patah-patah di sini ya. Wih. Oke coy, sudah kita setting ya. Oh, sensitivitasnya agak berat ya, agak terlalu itu ya. Wih, oke, bisa kita tembak coy. Di sini kita ada peluru 14. Jadi coba kita masuk ya. Wih, tempat apa ini guys? Ini kayak tumpukan itu ya. Apa, daging-daging gitu ya. Kayak tempat persediaan makanan. Tapi kok kayak gini ya? Oke, wait. Wah, paling mana di sini bisa anu nggak ya? Ini apa ini, senjata apa ini? Sama aja kah? Banyak variasi pistolnya guys. Oke, kita bakal masuk aja di sini ya. Oke, kita pelan-pelan guys. Oh, bisa terbalik, terbalik space. Belum bisa lari ya? Wih, apa itu guys? Iya, kita kayaknya nggak sendirian coy di sini coy. Wait, look. Wah, dia masuk ke atas sana guys. Wow, bisa ganti key, AKA. Kita sambil belajar ya. Larinya apa ya, larinya ya? Nggak bisa lari guys. Oh, larinya pakai alt. Oke, agak susah ya. Tapi tadi kita coba sih pakai W nggak lari, guys. Tuh. Kok mau lari pakai alt.
Oke, nggak masalah lah ya. Kita lama kita gaskan aja guys. F1 buat upgrade-upgrade gitu ya. Oke. Kita sambil cari item ya. Namanya juga game game mining item ya. Oke, kita kesini guys. Semakin mencekam coy. Wait. Lah kok malah balik guys? Kocak. Sorry. Namanya juga pertama kali main game kayak ginian ya kan. Nah ini tadi yang ada monster itu ya. Ada item kah? Gak ada item ya. Oh, bisa di F guys. Apakah zombie atau mutan kita ini dari bawah laut ya? Karena kan ada semacam kayak air-airan gitu guys. What? Aduh guys, banyak ayamnya agak susah ya. Duh, ntar sabar guys. Oke, kita pelan-pelan. Woi, saving. Woi, masya Allah, kaget aku. Tukang parkir. Dia termutasi, guys. Ini apa ini? Oke, liftnya nggak bisa, coy. Please jangan ngagetin dong. Duh. Bah. Sini ada sesuatu kah? Gak ada. Untung kita di sini berdua ya. Di sini nggak ada apa-apa, guys. Oke, kosong. Sebelahnya. Nice, ada herd. Prinsipnya agak wenteng banget ya, tapi ininya loh coy, tembakannya tuh loh kan penting juga buat kita nembak. Sis. Sabar. Wih. Asem gue ya. Oh. Bisa ditinju, guys. It shorted out. Terus hidupin listrik kah? Please, jangan bikin kaget, please. Jangan jump scare, please. Ada item kah di sini? Wah, ada peluru, coy. Handgun ammo, lumayan. Waduh. Apa lagi ini? Wih. The face is smashed in completely. Iri. Kok serem gini ya? Apa nih guys? Apa ini? Oke, sebelum kita ke sana, takutnya ada apa-apa, kita explore dulu lah ya. Ya, sabar. Kita explore dulu, Bang. Oke, terkunci. Oke, tapi kita harus ambil ini ya. Parker. Give me a hand here. Oh, Parker ya. Di sini ada Parker. Kita jorok bener dah. Kita pakai apa nih, guys? Oh, pistol. I got something. I think it's a gun. Ada handgun, coy. Give me a sec. Jangan diambil. Lih. Diambil dong. Ih. Jorok. Lih, ada orangnya. So, it's not Chris. Waduh, siapa tuh guys? Wih, apa ini? Duh, sabar. Kita maju, kita tinju.
biasanya gini tuh ada kelemahannya coy. Sabar, kita cari tempat yang enak coy buat nembak ya. Drip M terus. Bosnya berat coy, sumpah. Beneran enggak main aku. Nah, ini kan lumayan enggak berat. Berat banget coy. This explains our missing crew. This is not good. Where are you, Chris? Oke, ternyata masih opening guys. Episode yang pertama, Into the Depths. Apa tuh Depths itu ya? Oke, kita simpan dulu progres kita ya kan. Oke, ada breaking news di sini coy. NTS. This sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures. Di suatu Mediterranean yang cerah dengan beberapa struktural yang sangat menarik, bagus. The floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. But in 2004, Veltro, a terrorist group opposing the city's development, launched a bioterrorist attack. They not only released a virus, but also several creatures known as bioorganic weapons, further complicating the situation. This launched one of the worst tragedies the world has ever seen. The FBC, the world's leading counter-bioterror organization operating under the auspices of the US, was called in to direct efforts to contain the attack. The BSAA, a counter-bioterror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia Panic. Following the incident, the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. Veltro. It is now 2005, and a sense of calm and security is finally returning to the people. But, as you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible, a silent and potent symbol of the threat that terror poses for people around the world. Oke, jadi pada intinya itu ada suatu metropolitan ya, kota gitu, ya Terra Grigia ini. Ada seorang yang nggak suka gitu sama perkembangannya yang sangat pesat. Akhirnya ngasih bioorganic virus itu ya. Sampai akhirnya kayak gini, dan salah satu orang yang selamat, maksudnya dari project si orang ini guys, spesies Asimorgan ini. O'Brien, you don't normally join the fray. Well, my doctor told me I need exercise. I assume you both know that the FBC has cordoned off the entire area. Oke. However, jam 3 sore berarti sebelum yang tadi ya. Sebelum kita ke kapal tadi ya. I guess the FBC couldn't cover up a mess this big, huh? Anyone who knows what happened here. Jadi kita sila turun ke sini buat suruh mengidentifikasi gitu loh coy, ke Terra Grigia itu ya. Salah satu kota yang benar-benar udah terinfeksi dan enggak bisa diakses oleh siapapun coy. Genesis. Oh, Genesis itu ginian. Oh, tak kira apa senjata Genesis itu. Kayaknya ini sesuatu buat kita observasi, guys. Kayak ada tanda-tanda bling-bling gitu. Kita scan. Kita dapat hasilnya, coy. Oke, kira-kira apa nih? Lucu juga si Parker ini ya. Gunakan physical attack ketika mereka sedang... Genesis manual, version 1 manual, oke. Oke, ini buat investigasi ya. Tadi apa? Oh,
Okay. The Genesis requires a decent sample size to get an accurate. Kita disuruh identifikasi, guys. Pak gini-gini ya. Metal detected. Mana lagi? I'm getting something. Lumayan dapat peluru, guys. Ada lagi kah? Dia ada persentasenya sampai 100 ya. Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Oke, ini apa udah ada kontainer ini, guys. Oke, kita coba ke arah sana. Oi, ada lagi. Kan udah ya? Ya udah, ini belum deh. Oke. Ini merah-merah ini apa ya? Kita dapat 8. Nice, dapat peluru lagi, coy. Ada lagi. Kita cek lagi, coy. Siapa tahu ada lagi. Hah? Wait. Apakah harus ditembak? Don't worry. Nah, nembak mulutnya, coy. Kita suruh nembak mulutnya, coy. Nah, buka, nembak. Awas, Parker. Coba kita sambil cari posisi yang benar ya, guys ya. Buka. Oke, udah mati, guys. Apa ini ya? I suppose. So why'd you quit the FBC for this outfit? Mana peluru, coy? Be more involved. I wanted to fight. I see you two are okay. Dan enaknya di game ini tuh gini, coy. Kita nggak perlu ngasih peluru ke si Parker, guys. Iya kan? Ini kunci apa nih? Oh, note ya itu ya. Kita nggak perlu ngasih peluru si Parker, guys. Lumayan lah. Oke, setiap detail kecil yang kita temukan bakal kita scan, coy. Siapa tahu kalau udah full 100% bikin orphan. Harus dekat ya. Wih. Gak sembarang bisa kita observasi, guys. Eh. Coba kita ke dalam air sini ya. Nah, itu masih ada, guys. Gue dapat 11, lumayan sih. Wait, ada bom. Bom. Wait. Kocak. Lah. Gimana tadi cara bikin, cara anu bom? Udahlah. Oke, kita oke, sudah nggak bisa dibuka, coy. Oh, itu masih ada, guys. Oke, 84 kurang 16% lagi. Tampaknya di dekat sini, coy. Coba kita lihat ya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, ini, guys. Nice. Lengkap. Oke, kalau lengkap dapat apa, guys? Getting less red outsider will earn you health. Oh, dapat recovery lumayan. Jadi kita kalau kekurangan medkit ya, kita bisa. Nah, kita explore lagi, coy. Kita bisa dapat herb, coy. Aku penasaran di sini kayaknya ada sesuatu deh tadi ya. Nah. Oh, koran, coy. Oke, karena udah habis, kita kembali ke Brian ya. Kita kembali ke Brian, coy. What? Babi ya. Langsung ke Brian bisa nggak sih? Apa yang dibunuh? Buang-buang peluru, boy.
Ryan? Lah. Oh, harus dibunuh, guys. Mulutmu. Dar. Buka. Nah, elah reload. Buka. Nah. Buka mulutmu. Ya, kabur dia. Buka mulutmu. Nah. Nah, udah mati, guys. Kita investigasi. Sweet. Some peace and quiet. Udah komplit, guys. Oh. Alright, enough chit-chat. Get that. Kita emang disuruh bunuh dulu, coy. There you are. Nice work. Nah, bener ya, enak main pakai stick PS ya. Ini cuman semacam latihan aja, guys. Well, we did all we can. Now, we wait for the result. Oke, kita akan balik ke HQ ya, headquarter. Kira telepon. Emergency. Yeah. It's me. What? Yes, that's fine. I'll take it from here. We'll have to speed things up. Oke, kita harus segera menyelesaikan ini, coy. Sekarang. Good. Get to it. Jill, Parker. You two are still on the case. Oke, kita sudah. What happened? Apa yang terjadi? Oke, kita kehilangan kontak. Kok bisa? Tidak jelas. Hilang tiba-tiba, coy. Koordinatnya, coy. Oh, di gunung Vetro. Ya. Kita butuh perahu, coy. You two will be my eyes out there. Yes, sir. Yes, sir. Sana, guys. Investigasi. Cuma kiri doang. Oke, kita save dulu, coy. Kita ambil di data yang pertama aja ya. Oke, sukses. Kita next. Untuk sesi yang pertama kita masih yang latihan, guys. Queen Zenobia. Kita kembali. Nah, ini yang kita lanjutkan tadi ya, guys ya. I hope not. Ya apalah ya, sejam ya. Hey, no one saying Chris is dead. Ya. All right, then let's find him already. Jangan bilang kalau udah mati, coy. Kita harus tetap berpikir positif. Kamu bisa menghindar ketika reload. Menghindarnya apa, coy? Was that the lock? I'll check it out. Okay. I'll see what I can find here. Copy that. I'll radio you if I pick up Chris's trail. Oke, kita disuruh nyari si Chris, guys. Tuh, kan gerakin mouse-nya agak susah banget, coy. Tuh, ke atas, ke bawah. Gimana mau cari headshot? Tapi sini bisa nembak sambil gerak sih, enaknya itu sih. Oke, kita telusuri semua yang ada, guys. Tempat apa ini ya? Oke, sabar. Wah, kita nggak bareng sama si Parker ya. Ini yang paling malas, coy. Bikin serem ya ini ya. Waduh, apa itu? Bah. Oke, kosong ya. Wahyu, put,
Ah. Kalau kuning-kuning itu tandanya apa ya? Ntar guys, ada suara guys. Oke, kita cari ammo ya, karena ammo kita menipis guys. Suara apa itu guys? Ah! Anjir lah kau, anjir. Bisa kalian coba. Lari ya. Eh, gak bisa lari guys. Gak bisa lari ternyata. Harus tembak kepalanya. Temenin goy. Oke, bisa kita scan darahnya guys. Lumayan dapat 13. Tadi ada sesuatu ya. Nah, di mana itu? Di luar ya? Wes, kita punya banyak green herb. Bentar, kita nggak tahu nyawa kita berapa di sini ya. Oke, karena udah kita bunuh ya. Harusnya cuma ada satu sih. Udah kita sambil observasi ya. Oke, kalau nggak ada kuning-kuning berarti nggak ada item ya. Nah, ini ada nih, di mana ini? Oke, di situ guys. Oke. Kita sambil observasi ya. Nice, handgun. Kita buka setiap lokernya guys, siapa tahu ada yang kita ambil. Oke, nggak ada. Kita spam F lah ya. Is kosong semua lo. Pilih. Kosong, kosong. Kosong semua. Ye, kosong. Kosong, guys. Ingat, jangan terlalu fokus. Le fokus kaget. Apa ini? Ada logo jangkar ya. Tuh, tambah serem, guys. Terkunci. Ada suara jeritan, guys. Untuk apa itu, cok? Wih. Dia tahu nggak ya dari sini ya? Bentar, guys. Sabar ya. Oh, iya. Kita mau test drive cara pakai bom ya, Pak ya? Tapi lan zombie kayak gini nih, emang enggak sih, guys? Udah, kita suruh masuk kah? Kayaknya lewat sini, coy. Beneran, guys. Eh. Enggak bisa lah masang bom. Bentar, kita enggak punya bom kah? Ini enggak ada. Waduh, harus dibunuh kah? Bentar, kita dia bisa membuka pintu gak ya? Dia nggak bisa buka pintu, coy. Ya nggak sih? Tuh, dia lanjut makan. Walah, kampret.
Skip minggu 1. Tasken coy. Oke, lumayan. Aduh, susah bener ya. Wah, banyak banget dah kita bang peluru ya. Survivor udah dimakan padahal. I'm still trying to piece that together. Kita dapat 15. Wah. Parker, I couldn't find anything out on the woman, but I did find a key. Siapa sih? Karena ini belum scan ini ya. Oke, masih ada tersisa guys. Masih ada. Banyak banget. Mana lagi? Oke. Green herb. Terus. Sini ya. Dan ganamu. Ada lagi. Oke, habis ya. Kita udah dapat headquarter key. Oker quarter area key. Kiranya buat yang jangkar tadi kah? Atau yang sebelum kita masuk? Bentar, kita lihat dia udah dimakan zombie loh. Apakah dia akan berubah jadi zombie, guys? Woi. Woi, enggak bisa dilewati loh. Lebih baik kita lari daripada buang peluru. Sini bisa gak? Bisa guys. Ingat ya, si zombinya itu nggak bisa buka pintu. Banyak banget itemnya guys. Oke. Mata. Kok ada gini ya? Terus tujuannya ninja apa ya? Tujuannya ninja buat apa ya? Kita nggak bisa ngedot sih. Coba kita. Nggak bisa ambil mundur guys. Meninggalkan kau. Oke, ada hand grenade. Smoke ya kayaknya ya. Smoke grenade ya. Handgun ammo, I like. Look up full. Wah, tiba-tiba banyak banget coy perunya coy. Nah, tiba-tiba pelurunya banyak bener. Ntar kita ada grenade ya. Ini grenade cara makanya gimana sih? Tuh ya, nanti bakal kita. Oke, udah full semua coy, punya coy. Gas kan. Kita disuruh ke Parker ya. Ini masih belum bisa dibuka ya. Oke. Mata dia. Anjir, ngagetin nih. Lari. Lari bos. Lari bos. Lari bos. Parker. Kamu di mana Parker? Parker di bawah ya.
Aku takut, Parker. Ini apa ini? Wih, kaget aku aja. Oke, kemana ini? Tadi disuruh ke sana, guys. Wait, siapa Chris ini? Masa Chris? Ye. Ini cuma boneka, guys. What is this? Jebakan kah? Oh, great. Gas apa nih, guys? Waduh. Kita dijebak, coy. Wah, memang cerdik banget ya nih ya, lawan kita ya. Siapa sih? Tadi kan pakai masker ya, kita nggak tahu siapa nih orangnya. Wesker kah? Saja ngebelajar tentang kejujuran, Mrs. Valentine. Oke, sudah selesai. Pertama, coy. Into the depths. Dapat A. Agresi A. Susah banget, coy. Mouse-nya. Aku harus latihan dulu ya, biar terbiasa ya. Gak apa, gampang mah kalau nyari Esma nanti kalau udah senjata full max ya kan. Oke, kita save dulu, coy. Seperti biasa, di data yang pertama, override. Saving content. Glitch. Oke, guys, mungkin sampai di sini saja ya konten kita kali ini untuk yang Resident Evil Revelation chapter pertama atau episode yang pertama. Kita sedang tahap eksplorasi ya di satu kapal itu. Ternyata ada objek eksperimen yang benar-benar masih ada dan ditinggalkan di sini, coy. Oke, gimana keseruannya? Langsung aja kalian pantengin terus videoku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kira-kira gimana kelanjutan Jill Valentine di next video. Oke, guys, terima kasih buat yang nonton. Nah, see you. Dadah.